don't need your good advice. I don't need you by my side. I just need me and myself tonight. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velov terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita lagi persiapan lagi untuk road trip lagi. Yes, kita akan road trip lagi, kita akan jalan ke 13 kota. Dan ini hal yang harus kita lakukan sebelum kita road trip, atau mungkin nggak mesti kalau mau road trip juga sih. Kalau misalnya mobil kalian udah berapa ribu kilometer gitu kan, contohnya nih kayak sekarang Obri. Dari terakhir kita tune up itu, service itu sekarang udah 6.000 lewat lah. Ya udahlah, berhubung kita sekalian mau road trip, kita sekalian aja mau tune up. Dan kebetulan kali ini road trip kita ini salah satu sponsor kita itu adalah dari Autofit. Yang dimana Autofit itu adalah cairan-cairan lah ya. Cairan-cairan untuk pembersih dalaman mesin-mesin kendaraan Anda. Jadi banyak banget nih nanti teman-teman dari Autofit akan datang ke sini. Kebetulan ini kita kerjainnya di MDA Garuda, karena kebetulan gue juga lagi mau ada sedikit sedikit sentuhan di body kitnya, jadi sekalian aja kerjain di sini gitu. Nanti kita akan ketemu langsung sama teman-teman dari Autofit dan apa aja cara yang akan digunakan, tonton terus sampai habis. Wah, ini udah datang nih. Ayo Mas, sini aja Mas. Nah, ini dia, ada Mas Yusril. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sebelah sini Mas. Nah, iya. Lantang gede badannya. Gimana nih? Apa sama kayak gua? Enggak lah, gede dikit. Beda tipis lah. Iya. Kurus tuh lah tuh. Iya, gua agak maju deh dikit. Agak maju dikit ya. Boleh perkenalin diri dulu dong Mas. Iya. Pertama gua namanya Yusril, gua perwakilan dari Autofit. Jadi Autofit ini kita menjual cairan-cairan untuk merawat mesin kendaraan ya, terutama mesin dalam ya, engine, untuk membersihkan, untuk merawat, terus untuk jaga dari karat, dan yang pastinya untuk buat kendaraan kalian lebih nyaman saat dipakai. Apalagi performanya ya. Khusus yang kendaraannya udah lama nggak ke bengkel, atau misalnya mau road trip kayak contohnya Obri ini, nah itu bisa untuk menggunakan cairan dari kami dulu, baik carbon cleaner atau injektor atau banyak cairan lainnya untuk performa yang lebih maksimal. Banyak ya? Oke. Okay. Produknya banyak banget berarti dong ya? Alhamdulillah kita kurang lebih ada 30-an. Oke. Okay. Nah itu kalau misalnya bengkelnya ada? Workshopnya ada? Kalau workshop kita ada produksinya ya, itu ada di wilayah Cipayung. Oh, kalau bengkelnya belum ada berarti? Kita bengkel belum ada, kita support ke bengkel-bengkel yang ada di sekitar Jakarta. Oh, jadi Autofit ini kalian tuh supply ke bengkel-bengkel yang ada di Jakarta? Betul. Hanya di Jakarta aja berarti? Untuk seluruh Indonesia kita support, namun hanya ada di perwakilan bengkel besar, karena kita juga belum ada masuk ke banyak perwakilan kota-kota lainnya. Oh, tapi untuk wilayah Jakarta kita udah support. Kalau di wilayah Jakarta sudah hampir semuanya di support ya. Oke, ya udah Mas, ini apa aja nih cairan-cairan apa aja atau tindakan apa aja yang Mas Yusril dan tim mau lakukan nih pada siang hari ini? Oh ya, kita pertama ini karena Obri mau jalan jauh ya, mau road trip. Yoi. Pastinya kalau road trip dibuat jalan jauh itu butuh tarikan yang maksimal lah ya. Kalau tarikan gembus kan nggak enak untuk di jalan kan. Jadi kita optimalkan di injektornya. Kita akan bersihin injektornya hari ini. Nah, injektornya kalau sedikit tersumbat itu nanti tarikannya akan jadi lemes. Nah, jadi ini injektornya kita bersihin biar injektornya ngocor. Terus tarikannya juga maksimal. Jadi Mas Aldi sama Obri juga nanti untuk perjalanan bisa nyaman, nggak terkendala mesinnya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Selama perjalanan, gue dan Obri yang pasti bisa tetap ngerasa nyaman berkendara. Siap. Obrinya juga di bawah jalan itu juga nggak ngoyo gitu loh. Betul. Ya kan, nggak kepaksa. Itu berarti yang pertama udah disiapin cairan untuk carbon cleaner. Yang itu tadi yang injektor cleaner, betul. Terus yang kedua yang carbon cleaner, yang ruang bakarnya. Jadi
namanya ruang bakar, pembakaran mesin kan harus berjalan terus, apalagi yes. road trip jauh kan. Benar. Kalau pembakaran nggak maksimal, nanti bensin yang keluar juga akan jadi boros dan lain-lainnya. Oke. Okay. Jadi nanti ruang bakarnya kita bersihkan sekalian, kita vakum air. Supaya pembakarannya maksimal. Supaya pembakarannya maksimal. Oke. Okay. Yang kedua, pembakaran karburator. Terus yang ketiga? Yang ketiga untuk engine kita itu tadi untuk persiapan road trip ya mas. Hmm. Terus yang ketiga kita nanti yang car fresh untuk kenyamanan di dalam kabin mobil. Di dalam kabin mobil. Betul. Ya? Okay, jadi mobilnya okay. biar tetap wangi terus. Siap. Sepanjang perjalanan. Oke. Okay. Berarti 3 poin itu aja ya? Betul. Sip. Yaudah. Kalau gitu langsung aja mas kita kerjain. Oh gue sekalian nih berarti kita ganti oli aja sekalian. Boleh silahkan. Monggo. Nanti olinya gue disiapin tenang aja. Oke okay, mantap. Ya kan? Gua oli terbaik lah untuk pabrik. Oh iya dong. Kita kasih yang oke okay lah. Oke. Okay. Ya, iya yep. seperti tadi ya, oli itu kan juga termasuk salah satu cairan yang bisa dibilang paling penting, gitu kan? Betul. Karena ya pelicinnya mesin. Kalau misalnya enggak ntar, iya lah, nggak lecet, baret. Betul, nah, makanya. Oke, okay. Mas silakan diatur mas. Siap. Eh boy, ini nanti dia prosesnya boy. Businya sekarang lagi kita bersihin nih. Ini bersihinnya pakai apa tuh mas? Parfum. Karburator. Car cleaner. Iya. Dari Autofit juga ya? Autofit. Nah. Selain bersihin busi, bisa bersihin yang lain nggak? Bisa. Kayak bersihin hati yang kotor gitu bisa? Bisa. Bisa. Coba sudut mukanya dia yang ngomong. Ini orangnya nih. Ya. Ini sebelum pakai karbu tadi pakai karbon ya. Ah, buat karbon. Ngilangin. Yang tadi yang ditaruh di iya. Di ini ya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Nih tuh boy. Wuhu. Kalau kopi. Iya, kasih dia tuh mau ngopi tuh. Kalau kopi. Oh, ya udah. Ntar gua kasihin susu putih. Kopi. Kopi kan enak. Persiapan kita untuk road trip, untuk tune-up-nya udah, cuman ganti olinya kayaknya nanti gue pengen ganti di pas ini aja deh, pas lagi benerin knalpot. Sekarang kita langsung pindah ke tempat selanjutnya nih. Ini udah last minute banget nih, lihat nih sunscreen-nya udah dibongkar, bumper depannya juga udah diganti, udah last minute banget. Kita akan kejar ini hari Selasa ya. Selasa berapa nih? Selasa, ini hari Selasa, target kita Kamis malam sudah harus beres semuanya. Yuk kita cabut boy. Eh sini dulu gue mau ngucapin makasih dulu, thank you ya. Thank you bro. Thank you ya. Oke, gue jabut duluan. Sip, let's go. Nah boy, sekarang kita udah sampai lagi di Duta Auto Solution. Nah di sini tuh gue pengen pasang kaca film lagi. Kenapa gue bilang pasang ini lagi? Yang pertama, karena kan seperti yang kalian mungkin lihat di story gua atau di story HSR itu, gimana nih konsepnya? Itu kemarin kaca kita sempat kena batu di tol sehingga menyebabkan adanya retak seperti hati yang habis disakitin gitu retak. Apa sih? Nah, akhirnya kita ganti kacanya. Nah, sekarang gua mau pakein kaca film dari Duta Auto Solution lagi. Kenapa gue pakein ini lagi? Karena jujur gue udah terlalu nyaman nih pakai kaca film ini. Dia ini gelap. Bang, ini yang 60 ya? Itu 40. Emang 40 kita depan ya? Iya. Yang samping baru 80 ya? 80. Nah, dia ini emang gelap. Di depan 40, di samping kiri kanan 80. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik videonya di atas. Nah, walaupun dia dari luar gelap, tapi dari dalam tuh terang. Jadi kalau lagi siang tuh enak banget. Panasnya tuh nggak masuk ke dalam. Tapi kalau malam, penglihatan kita tuh juga nggak yang kurang karena kaca filmnya terlalu gelap. Enggak. Itu dia sih enaknya. Makanya sekarang gue balik lagi ke sini, gue mau pasang kaca film di sini lagi untuk bagian depannya nih. Tuh, kalian bisa lihat ya.
kaca yang sampingnya tuh dari dalam tuh kelihatannya gelap, tapi sebenarnya kalau dari dalam itu kelihatan lebih terang. Keren. Yaudah yuk kita pasang aja dulu sekarang. Sini. Ada aku gak? Nah, nih udah dipasangin kaca filmnya. Cepet banget. Berapa menit? Gak nyampe setengah jam. 28 menit. Udah langsung kepasang. Mantap banget nih, Dota Auto Solution emang bisa dipercaya lah ya untuk masang kaca film dengan waktu yang oke. Tapi masangannya juga rapi. Tuh, rapi banget. Bandingin deh sama tadi kan. Tadi udah terang banget, sekarang udah ada saringannya nih. Ya udah, jadi gini. Knalpot kan juga kemarin waktu kita morning run itu agak-agak bermasalah, ya kan? Dan sekarang kita akan menuju ke markasnya ORD, berhubung mereka markasnya baru, bengkelnya baru, kita langsung ke sana dan kita coba benerin itu ya. Oke, yuk kita berangkat. Udah sampai boy, ini markasnya ORD yang baru. Udah? Cukup mas? Aing turun gak? Iya lah. Yoi, keren banget nih. Keren banget nih, maaf. Kita udah sampai nih sekarang nih di workshop yang ORD yang baru nih ya kan. Tuh, udah ada liftnya nih, jadi sekarang udah bisa masang di sini. Mas Adit, udah bisa pasang di sini ya? Tuh, lihat tuh ada Mas Adit tuh. Lihat rambutnya tuh. Beuh, saking banyaknya penjualan ORD tuh ya kan, sampai begitu rambutnya dia. Gokil, sini nih. Dari depan. Nih, keren nih. Keren nih. ORDExhaust.com, wow, race proven exhaust system, size 2001. Wih, keren. Kita mau ngapain di sini? Nah, jadi gini, kemarin tuh kan morning run, terus gue nggak tahu kenapa, knalpotnya tiba-tiba tuh kayak error gitu. Kayaknya sih di bagian valvetronicnya kayaknya. Nah, sekarang lagi mau dicekin, mumpung kebetulan juga ORD baru nih, ada telepon nih. Yaudah yuk, langsung. Jadi boy, setelah kita cek nih, ternyata penyebabnya adalah ada per di katup valvetronicnya yang copot. Ya, mana dia? Nih boy, per di sininya bang ya? Hah? Di sini? Itu. Ini kan? Per sininya nih boy. Di sini harusnya ada pernya ya. Nah, ininya copot. Ya udah. Berarti sekarang, tuh ada Pak Haji noh. Kita tanya aja langsung dia. Pak Haji, ini gimana jadinya? Wah, ini kan pernya copot. Tenang lur, kita kan ada garansi. Wis, pokoknya nape-nape, tuh unit baru langsung. Mana? Wih, ada. Tinggal kita jampi-jampi. Coba lihat. Udah dateng nih langsung. Langsung ready. Langsung dipasang ya. Iya. Berarti penyebabnya cuma karena pernya lepas doang ya? Sebetulnya ini pas terakhir mungkin baut kurang kencang pertama. Jadi dia getar, per kan ngasih tekanan nih. Iya, lama-lama angkat. Oh, ya udah. Ya lagi tol masih cari jalan. Ganti tol. Ini aja berarti kan? Ya udah boy, ini harusnya enggak lama sih. Kita langsung ganti valvetronic habis itu kita balik lagi ke bengkel Garuda. Yuk. Nah, udah selesai. Pak Ji, udah beres semua. Itu cuman
alat first loading aja. Iya, modulnya doang tadi pernya. Cuman kan kita masih garanti. Terus satu lagi wiringnya kita rapin ulang. Karena ini kan udah dipasang peredam segala macam, jadi kita urut ulang lagi kabelnya biar rapi lah. Siap. Kan mau road trip luar kota. Bener. Bener banget. Biar nyaman dong. Oke, ya udah Pak Haji, makasih banyak ya, gue cabut lagi. Eh, lo hati-hati ya, jalan ya. Boy, ini kita sekarang balikin mobil lagi ke Garuda. Tapi kayaknya videonya kita close sampai sini aja deh. Oke. Gue juga udah capek nih. Pokoknya doain aja semoga semuanya lancar. Lancar semua. Iya kak. Oke boy, segitu dulu video gue kali ini. Gue Aldi Reza undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.